Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar uji emisi secara gratis untuk kendaraan aparatur sipil negara atau ASN di Puspemkab Tangerang Jumat 30 September 2023. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Fahrul Rozi, DLHK Kabupaten Tangerang memprioritaskan pengujian emisi untuk kendaraan jabatan operasional Pemkab Tangerang. Pihaknya juga akan membuka uji emisi gratis bagi masyarakat umum pada Oktober mendatang. Terima kasih, hari ini kita melakukan uji emisi bekerja sama dengan Astra ya, Auto 2000. Kuota hari ini memang 200 kendaraan. Memang prioritas yang diutamakan karena memang ini kerjasama dengan Astra itu merek Toyota. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang, Ari Margo Purnomo menyampaikan, proses uji emisi ini dibagi menjadi 3 klaster pemeriksaan. 2 klaster difokuskan untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan 1 kendaraan solar. Uji emisi ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga 4 sore. Apa sih Pak Kabit? Baik, untuk hari ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang bersama Auto 2000 dari Toyota, kita mengadakan uji emisi sesuai dengan program pemerintah terkait penanganan polusi udara. Jadi untuk hari ini, mulai dari jam 8 pagi sampai 16.00, kita akan mengadakan uji emisi. Untuk kegiatan uji emisi tersebut, pihak DLHK Kabupaten Tangerang akan melaksanakan secara periodik dan di bulan Oktober mendatang uji emisi secara umum. Tim Liputan Banten TV dari Tangerang memberitakan.